Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Di area Depok, kereta cepat Tegaluar sisi sebelah barat saat ini sedang dilakukan persiapan untuk penurunan satu unit electric multiple unit EMU yang keempat dari trainset yang ketiga. Sementara EMU yang ketiga sekitar 1 jam yang lalu sudah dilakukan penurunan. Dan saat ini sudah berada di atas rel yang sama dengan 2 EMU yang terlebih dahulu sudah diturunkan kira-kira sekitar 4 hari yang lalu, yaitu bagian kepala dan satu bagian kap. Inilah detik-detik proses penurunan EMU yang keempat dari trainset yang ketiga. Terlihat dua kren yang sangat besar sedang mengangkat EMU dari multi axle secara perlahan dan digeser ke arah selatan untuk diletakkan di atas rel yang ditempati oleh 3 unit EMU pendahulunya. Dari arah timur depo Tegaluar terlihat bergerak satu unit kendaraan unik kecil imut-imut berwarna kuning. Itu adalah Santikan Vehicle dengan tipe RTT 2500, yaitu kendaraan kecil yang biasanya mendorong EMU, dan nampaknya keempat EMU ini akan segera didorong ke arah timur ke tempat penyimpanannya di hanggar kereta cepat depo Tegaluar. Santikan Vehicle RTT 2500 terus bergerak ke arah barat, nampaknya akan ke ujung barat, ke ujung tempat persilangan atau wesel, untuk bergerak ke arah rel yang ditempati oleh keempat EMU. Nah sahabat, mesin kecil RTT 2500 saat ini sudah bergerak ke arah timur di rel yang ditempati oleh keempat EMU. Sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Rabu 12 Oktober 2022. Melihat detik-detik proses penurunan satu unit electric multiple unit EMU yang keempat dari trainset yang ketiga di area depo kereta cepat Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.